Percanggahan pendapat di kalangan artis bukan sesuatu yang baru. Setiap individu berhak mengeluarkan pendapat masing-masing selagi pendapatnya tidak menyentuh sensitiviti agama, budaya dan bangsa. Persoalannya, adakah mereka masih tetap dengan pendirian masing-masing mengenai isu panas yang membabitkan pertunjukan lawak di sebuah klub Crack House Comedy yang berlaku baru-baru ini? Apa yang menyebabkan Syahrul sendiri mempertikaikan pandangan Dato' Afin Syahrul? Sudah tentu dia membangkang sekeras-kerasnya penutupan sementara Crack House Comedy Club. Kronologi cerita ni, saya post video persembahan wanita tersebut sehari sebelum Hari Raya Aidiladha, dan ianya itulah ramai yang berasa geram yang sama dengan apa yang saya rasa. Dan tak lama selepas itu, Dato' Afin Syawki telah mengeluarkan kenyataan dia menentang sekeras-kerasnya lah penutupan sementara. Itu yang berlaku perbalahan sehingga ke hari ini. Apa yang saya nak cakap kat Syahrul, niat saya sebenarnya apabila saya membantah pada ketika itu adalah untuk menyokong mereka-mereka yang nak mencari rezeki di tempat tu. Itu saja. Dan pasal isolated incident tu, saya ingat pada ketika itu adalah Minah ni yang menghina agama kita. Jom kita dakwa dia. So bila lepas tu informasi lain, dan itu yang menyebabkan saya mengubah fikiran. Yelah, memang saya dikecam. Saya terima je dikecam dengan orang pasal saya rasa orang tak faham apa maksud saya. Saya rasa Syahrul pun akan berdiri untuk kawan-kawan dia kalau kawan-kawan dia berada dalam keadaan yang tergugat mata pencarian. Syahrul pun akan buat. Pada ketika ini, pendirian saya dah berubah disebabkan oleh informasi baru yang saya dapat. Memang betul, setiap daripada kita ada POV, points of view yang berlainan. Kita melihat dari semua sudut, tetapi ini sudut yang lebih besar yang boleh mendatangkan kemudaratan yang lebih besar, menyindir agama kita. Dato' Afin Syawki, pada saya, dia melihat daripada sudut pintu rezeki komedian ataupun stand up komedi di sana, dan juga jasa yang tempat tersebut telah berikan kepada komedian. Tetapi pada saya, jangan kita terlampau tertutup dengan satu pintu rezeki. Tuhan kata pintu rezeki itu kan luas. Pada saya tak kisah dia punya pendapat, tetapi masalah lebih besar yang kita hadapi hari ini adalah penyindiran agama. Kalau kita tak banteras hari ini, dia akan menjadi lebih besar, boleh mengganggu-gugat keharmonian negara, dan tak mustahil tragedi 13 Mei 1969 akan ulang kembali. Saya langsung tak marah pada Syahrul. Pada saya, apa yang dia punya cakap adalah respon politik, dan ramai yang komen-komen kecam saya pun beresponkan politik. Dan ada, bukan saya nak cakap semua, tapi ada juga yang keliru, bang, kenapa abang buat macam ni, kenapa abang sokong. Masalahnya bila dia orang tengok, dia orang tak baca semua. Saya bukan sokong, mana pernah saya cakap saya sokong. Dan saya adalah antara orang yang paling awal kecam budak perempuan yang buka baju tu. Saya ada hantar, tapi yelah, saya ni kan suam-suam je, jadi tak adalah orang tengok ramai. Tapi bila saya cakap saya bangkang penutupan sementara tu, wah, semua masuk. Pasal apa? Politik. Ianya adalah serangan politik. Saya buat berdasarkan membantu orang-orang dan pelawak-pelawak baru dan pelawak-pelawak untuk mencari rezeki, kan. Ini tak ada kena mengenai politik, kan. Syahrul mungkin dah tak buat komedi lagi, so dia mungkin tidak tahu yang ini dilakukan kerana itu. So saya tak salahkan dia, dan apa yang dia buat adalah kerja dia. So pendapat masing-masing saya hormat. You ada pendapat you, I ada pendapat I, kan. Dan pendapat I berteraskan saya ni orang lama dalam komedi, dan saya juga cikgu di dalam komedi yang mengajar banyak orang di dalam komedi. Jadi saya kena make sure dia orang sebaik mungkin dan sedaya mungkin bantu dia orang supaya dia orang tak hilang mata pencarian. Dan saya menafikan sekeras-kerasnya kerana setiap posting yang saya lakukan, saya tidak meletakkan hashtag politik pun dekat situ. Tetapi kalau boleh baca dekat posting saya, saya tak letakkan. Sebab apa? Ini bukan masalah politik. Ini masalah agama, bangsa kita. Yang ini kita kena tegaskan. Terus terang tak ada campur tangan ahli politik, dan saya pun tak tahu apa asas Dato' Afin mengatakan ini serangan politik kepada beliau. Untuk apa kita nak alihkan perhatian ini kepada dia? Kita ada lagi masalah lebih besar. Itu point dia. Setakat ini kita tak ada apa-apa kontak ataupun tak ada berhubung apa-apa. Dia pun tak ada WhatsApp. Kita pun tak ada apa-apalah, sebab kita tak nak duduk tu untuk apa. Dia pun dah nyatakan pendapat dia, dan saya menyatakan pendapat saya. Saya sebenarnya sedia untuk terbuka, untuk menerima dan duduk bersama dengan dia pun. Saya tak ada masalah langsung kerana kita meraihkan pendapat, dan saya tahu itu pendapat dia, dan dia tahu itu pendapat saya. So tak ada masalah untuk kita duduk setable. Tapi pada saya bersedia untuk jumpa, dan tak ada masalah. Nah.